if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back. Mas Dim TV, jangan lupa subscribe, like dan komen sing positif. Masalahnya ini orang positif merasa nabu juga sing non. Everything is like a test. Better not text or I'll come off desperate. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, dulur-dulurku. Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023. Kemarin saya habis pulang, totalnya dapat 4 ekor. Dan alhamdulillah yang 2 ekor langsung melakukan dieng. Dan masih sisa stok 3 ekor, teman-teman. Bibitan pedet super dari kelas ekonomis hingga yang prospek jumbo. Oke. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan dibantu di subscribe. Bagi yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Mari kita simak untuk spek dan harganya dari yang terkecil dulu. Dari yang pertama dulu, ini ada jenis simental, usia 4,5 bulan, sapinya udah mandiri. Makanya udah cukup lahap itu. Untuk tinggi badan 98 cm. Bisa diamati untuk spek sapinya. Untuk tulangannya cukup besar-besar banget, tegak lurus, alat kelamin pendek, kaki depan bisa diamati. Sapinya udah nyusutin, udah mandiri, makanya cukup lahap, kepala kotak, bertanduk kecil teman-teman. Yang pertama ini ada harga 9.800, kelas ekonomis, untuk kualitas nggak usah diragukan lagi, cukup bagus ini, dana ringan. 10 juta kurang 200.000 teman-teman. Bisa diamati sekali lagi. Usia 4,5 bulan. Ada harga 9.800 untuk yang pertama ini. Lanjut untuk yang nomor 2, ada jenis simental pegon nih. Cukup bongsor sapinya, untuk tinggi badan 120-an ini. Kelas ekonomisan, untuk makannya bisa diamati itu cukup lahap, usia 5 bulanan, bisa diamati itu spek sapinya, bertanduk, kepala kotak, untuk kaki-kaki cukup bagus ini, tegak lurus semua, sapinya sangat panjang dan tinggi, bisa diamati dari belakang. Untuk harganya ini cuma 12.800 teman-teman. Untuk yang nomor 2 ini berjenis simental pegon. Ada campurannya pegon cross dengan metal. Usia 5 bulanan, ada harga 12.800 saja untuk yang nomor 2 ini. Cukup bongsor sapinya, panjang dan tinggi. Lanjut untuk yang nomor 3, ada jenis simental super ini, usia 14 bulan, untuk tinggi badan 133 cm, dugul tanpa tanduk, prospek jumbo ini, masih pedet. Untuk kualitas cukup istimewa ini, bisa diamati dari spek-spek sapinya, dari kaki-kaki cukup bagus, kokoh, tegak lurus, alat kelamin pendek, untuk kepala powerful sekali, kotak.
Bisa diamati dari kaki-kaki depan, kaki petung. Istimewa untuk sapinya. Untuk pantatnya super gede-gede teman-teman, bisa diamati. Masih bedet ini. Istimewa sapinya. Untuk harganya 27.500 untuk yang terakhir ini, prospek jumbo. Untuk makannya bisa diamati itu cukup lahap. Sapinya sangat bongsor, panjang dan tinggi. Usia 14 bulanan teman-teman. Harganya 27.500. Prospek 1 ton up, insya Allah, tergantung perawatannya juga. Warnanya sangat marun. Pantatnya super gede-gede. Bagi yang videonya kurang jelas, bisa langsung hubungi di nomor WA saya. Nanti saya videokan satu persatu. Di 0858 7983 6907. Atau mau main ke kandang juga bisa. Yang beralamat di Desa Ambletukan, Sumerarum, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang teman-teman. Dari Pasang Grabak cuma 2 kiloan. Tepatnya di pinggir jalan raya rumah saya. Bisa diamati sekali lagi penampakan dari depan. Oke, cukup sekian dulu review stok hasil bolang hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.